Hai para pecinta film, selamat datang di One Day Film. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari series Alice in Borderland season yang kedua. Sebelum masuk ke pembahasan, saya sangat menyarankan sekali agar kalian menonton season pertamanya terlebih dahulu, sebab season yang kedua ini merupakan lanjutan dari season yang pertama. Baiklah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Cerita dibuka dengan memperlihatkan Arisu beserta yang lainnya yang sedang menunggu permainan kartu selanjutnya. Setelah sebelumnya memenangkan semua kartu angka, kini giliran kartu wajala yang akan menjadi level permainan berikutnya. Ketika semua peserta telah berkumpul di tengah kota, tiba-tiba terdapat sebuah tembakan yang berasal dari seseorang. Ternyata orang yang menembaki para peserta ini adalah Raja Skop. Para peserta pun langsung berlari untuk berlindung. Di suatu tempat diperlihatkan Kuina yang diberikan Chishiya sebuah bom rakitannya. Chishiya mengatakan kepada Kuina agar menggunakan bom buatannya ketika dia terdesak. Tak lama kemudian, muncullah An bersama Tata yang mengendarai sebuah mobil untuk menyelamatkan Arisu dan yang lainnya. Sayangnya, Chishiya pun harus terpisah dengan yang lainnya karena Raja Skop yang terus menembaki mereka. Kuina yang merupakan partner dari Chishiya, dia pun merasa khawatir dengan Chishiya di luar sana. Ketika mereka semua tengah bersantai karena mengira telah berhasil kabur dari Raja Skop, tiba-tiba muncullah Raja Skop yang juga mengendarai mobil. An yang pandai menyetir mobil, dia pun meminta Tata untuk bertukar posisi. Kemudian terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Dikarenakan kurang kewaspadaan, An pun menabrak sebuah mobil yang membuat mereka pun mengalami kecelakaan. Beruntungnya, mereka semua masih baik-baik saja. Dari arah belakang, Raja Skop terus menembaki semua peserta yang tersisa tanpa ampun. Arisu dan teman-temannya pun harus kehilangan jejak dari An yang entah kemana. Kini, mereka pun memikirkan sebuah rencana untuk menghindari Raja Skop. Saat malam hari, Arisu terlibat permasalahan dengan Yuzaki karena dia tak ingin kembali ke dunia nyata. Arisu sangat ingin sekali segera kembali ke dunia nyata, walaupun di dunia nyata dirinya merupakan beban keluarga. Arisu ingin merubah semuanya dari awal, berbeda halnya dengan Yuzaki. Dia mengatakan jika dunia nyata sangat menyakitkan. Hal ini karena kematian ayahnya. Arisu pun berusaha meyakinkan Yuzaki jika dunia nyata tetap lebih indah dari dunia ini. Keesokan paginya, Arisu menyimpulkan jika permainan wajah ini terdiri dari Jack, Ratu, dan juga Raja. Tiap kartu memiliki 4 jenis macam yang terdiri dari skop, hati, wajik, dan juga keriting. Arisu memiliki ide untuk bermain di salah satu jenis kartu ini untuk menghindari Raja Skop. Menurut Arisu, Raja Skop tak akan menyerang mereka jika mereka telah bergabung di permainan yang lainnya. Klub no King wa. Chotto matte, ikinari King? King no hou ga. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk bermain di kartu Raja Keriting. Di permainan ini, peraturan awalnya yaitu harus memiliki 5 anggota. Arisu pun merasa bingung sebab timnya hanya 4 orang. Dari arah belakang, muncullah Niragi dengan bekas luka bakar yang mengatakan jika dia ingin ikut ke dalam permainan. Mereka semua pun merasa terkejut setelah melihat Niragi yang ternyata masih hidup. Tata yang mengetahui latar belakang Niragi yang sangat egois dan juga jahat, dia pun menolak Niragi untuk ikut bergabung. Namun, karena kondisi tengah terdesak, Arisu pun dengan berat hati mengizinkan Niragi untuk bergabung. Saat Arisu dengan yang lainnya memasuki arena permainan, muncullah Raja Keriting yang mengenalkan namanya jika dia bernama Kyuma. Kyuma mengucapkan selamat datang kepada Arisu dan juga teman-temannya. Tak disangka, Kyuma juga berasal dari dunia nyata. Entah bagaimana, Kyuma bisa menjadi seorang pemimpin di dalam permainan kartu. Kemudian, cerita pun memperlihatkan masa lalu Kyuma yang dahulunya adalah seorang pemain band. Setelah itu, Kyuma pun menjelaskan peraturan dari permainan yang mereka mainkan. Permainan ini yaitu permainan poin, di mana mereka akan saling bertarung poin yang mereka miliki. Bagi tim yang memiliki jumlah poin yang lebih banyak hingga akhir permainan, maka dialah pemenangnya. Dan yang kalah, anggota tim itu akan mati. Waktu di permainan ini yaitu 2 jam. Untuk cara bermainnya, yaitu tiap tim akan memiliki 10.000 poin. Mereka bebas membagi poin itu dengan jumlah berapa saja ke anggota mereka. Apabila ada salah satu anggota lawan yang saling bersentuhan, maka poin terbanyak akan mendapatkan 500 poin tambahan dari tim lawan. Dan apabila dua anggota saling bersentuhan, maka poinnya akan menjadi 1. Tiap tim memiliki markas masing-masing. Jika ada anggota lawan yang berhasil menyentuh tiang di dalam markas, maka dia akan mendapatkan 10.000 poin. Begitupun sebaliknya, jika anggota tim yang menjaga markas menyentuh lawan, maka dia juga mendapatkan 10.000 poin. Dan untuk tim yang menjaga markasnya, maka poinnya tak terbatas. Dengan begitu, apabila orang yang berjaga ini menyentuh tim lawan, maka poin dari anggota tim lawan akan langsung habis. Dan apabila poin dari salah satu anggota tim habis, dia pun akan tewas seketika. Kyuma juga menjelaskan tambahan jika terdapat 5 benda acak yang bisa menjadi poin tambahan untuk mereka. Namun, poin tambahannya pun juga secara acak. Setelah menjelaskan cara bermainnya, Kyuma pun memulai permainannya. Formasi dari tim Arisu ini yaitu membagi poin di timnya dengan jumlah yang berbeda-beda. Untuk tim yang berjaga dan lincah, maka dia akan mendapatkan sedikit poin. Hal ini seperti Tata yang berjaga dan juga Yuzaki yang sangat lincah berlari. Di awal permainan, Arisu yang berpasangan dengan Kuina, mereka berhasil mendapatkan 2.000 poin tambahan dari salah satu benda yang mereka temukan. Saat akan kembali, muncullah Kyuma yang mengajak Arisu untuk bertarung poin. Ternyata, poin yang dimiliki Arisu lebih besar dari Kyuma. Dengan begitu, Arisu mendapatkan 500 poin tambahan dari Kyuma. Arisu pun merasa terkejut sebab Kyuma membagi rata 10.000 poin dengan timnya. Saat Arisu bertanya mengapa Kyuma membagi rata poinnya, Kyuma pun menjawab jika dia menganggap semua anggota timnya sederajat. Sebagai ketua di timnya, Kyuma mengatakan jika hal ini dia lakukan sebab tak ada yang dispesialkan di anggotanya. Mereka semua memiliki derajat yang sama. Seketika, Arisu pun langsung terharu dengan kebijakan Kyuma dalam memimpin anggota timnya. Kyuma kemudian memiliki sebuah rencana yang tak disadari oleh Arisu. Kyuma mengajak 4 anggota timnya untuk langsung menyerang ke markas Tata. Hal ini dilakukan Kyuma demi mendapatkan 10.000 poin. Saat Kyuma menyerang, 3 anggota Kyuma berhasil menyentuh tiang. Namun, ada satu anggota Kyuma yang berhasil dihalangi oleh Tata, dan orang itu pun langsung tewas seketika, sebab poinnya langsung habis. Arisu pun tak menyangka dengan taktik dari Kyuma yang mengorbankan anggotanya. Kini, Arisu dengan teman-temannya pun dibuat berpikir keras. Tim dari Arisu tertinggal 12.000 poin. Mereka semua pun mulai pasrah satu sama lain. Arisu kemudian memiliki ide untuk menyerang markas dari Kyuma seperti apa yang dilakukan oleh Kyuma. Di rencana ini, Yuzaki akan berperan untuk memancing salah satu anggota dari Kyuma. Tujuannya agar orang yang berjaga di markas semakin berkurang. Dengan begitu, peluang untuk keberhasilan menyentuh tiang di markas Kyuma pun semakin besar. Saat Arisu memulai rencananya, hanya Niragi yang berhasil menyentuh tiang dan mendapatkan 10.000 poin. Walaupun mereka berhasil mendapatkan 10.000 poin, tim dari Arisu tetap tertinggal dari Kyuma. Arisu pun tak tahu harus berbuat apa. Walaupun selisih poinnya dengan tim lawan hanya 500 saja, kesempatan mendapatkan poin pun juga sangat sulit. Dengan keunggulan ini, Kyuma bersama anggota timnya pasti lebih memilih untuk berdiam diri di markasnya hingga waktu permainan berakhir. Niragi yang putus asa, dia berencana melakukan pelecehan kepada Yuzaki sebab menganggap jika permainan ini telah berakhir. Beruntungnya, Arisu berhasil menyelamatkan Yuzaki tepat pada waktunya. Setelah menyelamatkan Yuzaki, Arisu berniat ke suatu tempat untuk menemui Kyuma. Arisu tak menyangka jika firasatnya untuk mencari Kyuma ke tepi laut ternyata benar. Arisu kemudian bertanya kepada Kyuma jika dia ingin Kyuma menjawab pertanyaannya sebelum dia mati. Arisu bertanya, apakah dunia ini bukanlah dunia sungguhan? Kyuma pun menjawab, jika menurut Arisu begitu, maka itulah jawabannya. Arisu pun merasa jika Kyuma tak menjawabnya dengan serius. Arisu pun mengajak Kyuma untuk berjabat tangan sebelum dia mati. Tak disangka, poin tim dari Kyuma berkurang 500. Kyuma pun merasa heran bagaimana Arisu bisa mengungguli poin di tangannya yang berjumlah 14.000. Sebab Arisu hanya memiliki poin di tangannya yang kurang dari 5.000. Ternyata di waktu sebelumnya, Tata memohon kepada Arisu agar mematahkan tangannya. Hal ini agar benda di tangan Tata bisa terlepas. Tata memiliki poin 10.000 di bendanya. Tata memiliki rencana agar Arisu membawa bendanya dan mencuri poin dari tim lawan. Tata rela melakukan ini semua walau nyawanya terancam. Kyuma pun tak merasa marah kepada Arisu. Bahkan dia merasa senang bisa bermain dengan Arisu. Setelah itu, permainan pun berakhir. Tim dari Arisu berhasil memenangkan permainan. Sebelum Kyuma tewas, dia memberikan motivasi kepada Arisu jika manusia tak bisa saling memahami. Maka dari itu, terimalah saran dari seseorang dan buatlah dia sadar dengan kesalahannya dan jangan memaksanya. Setelah memenangkan permainan, Arisu bersama Yuzaki dan juga Kuina langsung mendatangi Tata yang mulai tak sadarkan diri. Tata kehilangan banyak sekali darah setelah berkorban agar timnya bisa memenangkan permainan. Pada akhirnya, Tata pun harus mengembuskan nafas terakhirnya. Kemudian, cerita beralih ke permainan yang akan dimainkan oleh Chishiya. Karena Chishiya adalah karakter yang ber-IQ tinggi, maka permainan yang dimainkannya pun juga sangat sulit namun juga seru. Permainan dari Chishiya ini adalah kartu cek hati. Untuk cara bermainnya, Mereka harus memakai benda di leher dan menebak simbol apa yang ada di belakang leher. Permainan ini dapat juga disebut sebagai permainan kepercayaan, sebab untuk menebak simbol di belakang leher, mereka membutuhkan bantuan orang lain. Permainan ini tak memiliki batas waktu, namun permainan ini memiliki beberapa babak untuk menebak simbol. Tiap babak memiliki waktu 1 jam untuk menebak simbol di belakang leher mereka. Bagi yang salah menebak, dia akan langsung tewas. Untuk memenangkan permainan ini, mereka hanya perlu mengalahkan jaghati yang bermain di tengah-tengah mereka. Jumlah para peserta yaitu 20 orang. Saat permainan dimulai, semua orang saling mencari rekan agar bisa membantunya untuk menebak simbol di belakang leher. Sementara itu, Chishiya dengan kecerdikannya, dia mengamati sekelilingnya dan mulai mencurigai beberapa orang yang mungkin saja adalah jaghati. Chishiya mulai mencurigai kedua orang yang bernama Enji dan juga Banda. Mereka berdua merupakan rekan satu tim. Enji adalah tipikal orang yang introvert atau penyendiri, sedangkan Banda, dia adalah tipikal orang yang kejam dan juga sadis. Saat babak pertama, semua peserta berhasil menebak dengan benar. Begitupun Chishiya, dia kini memiliki rekan anggota yang bisa dia percaya. Beberapa saat kemudian, terjadi sebuah keributan dari seorang preman yang memaksa seorang pria agar memberitahu simbol di belakang lehernya. Banda pun mendatangi pria yang disiksa itu dan mengatakan agar mengatakan simbol yang salah kepada preman yang mengajarnya. Hal ini agar preman itu mengalami tewas di babak berikutnya. Dari sini, bisa kita sedari jika jaghati mungkin saja adalah Banda. Saat babak ketiga dimulai, seorang pemimpin di wanita kelompok besar pun mengajak anggotanya untuk membunuh pria yang membunuh preman di babak sebelumnya, sebab mungkin saja dialah yang merupakan jaghati. Setelah waktu menebak di babak ketiga dimulai, pria itu pun mengalami tewas sebab pemimpin wanita sebelumnya menyebutkan simbol yang salah. Pemimpin wanita itu pun tertawa sebab orang yang dibunuhnya bukanlah jaghati. Kini dapat kita simpulkan jika Banda dan pemimpin wanita sebelumnya yang kemungkinan adalah jaghati. Di suatu tempat, Chishiya melihat kedua orang yang bernama Yaba dan juga Shiga yang menjadi perhatiannya. Kedua orang ini saling jatuh cinta, maka tak mungkin jika jaghati di antara mereka. Namun, kedua orang ini bisa memberikan jawaban tentang siapa jaghati sebenarnya, sebab jaghati akan berusaha memisahkan kedua orang itu karena dia menginginkan semua orang terbunuh kecuali dirinya. Kini, semua orang pun saling berkhianat satu sama lain. Bahkan, anggota tim dari wanita yang merupakan pemimpin sebelumnya, dia juga kehilangan kepercayaan dari anggotanya. Hal ini karena pemimpin wanita itu yang seenaknya sendiri untuk membunuh anggotanya yang dicurigainya. Kedua anggotanya pun mengira jika pemimpinnya adalah jaghati. Mereka berdua mencoba mengkhianatinya dan mengatakan simbol yang salah kepada pemimpinnya. Saat pemimpinnya tewas, ternyata bukan dialah yang merupakan jaghati. Rekan kepercayaan Chishiya yang tak kuat lagi, dia memutuskan untuk bunuh diri di dalam permainan. Chishiya pun mulai khawatir sebab kini tak ada yang bisa memberitahu simbol miliknya. Walaupun begitu, Chishiya tetap bersikap untuk tenang. Kini hanya tersisa 5 peserta lagi. Saat Enji sedang mengambil salah satu cemilan, Chishiya pun berusaha mendekatinya. Chishiya meminta tolong agar Enji mengatakan simbol di belakang lehernya. Enji yang tipikal pria pendiam, dia pun tak memperdulikan ucapan Chishiya. Namun, sebelum Enji pergi, dia menyebutkan simbol hati atau yang salah kepada Chishiya. Hal ini agar Chishiya tewas. Chishiya pun menyadari jika Enji telah membohonginya. Hato. Saat Enji kembali ke rekannya, dia mengatakan kepada Banda jika Chishiya adalah jaghati. Banda pun hanya tersenyum. Di lain sisi, Yaba dan Shiga seperti mulai renggang hubungan mereka. Ketika Shiga mengambil cemilan, Chishiya pun mencoba mendekatinya dan bertanya apakah simbolnya adalah keriting. Shiga pun hanya diam saja dan langsung pergi. Dari perilakunya, Chishiya menyadari jika jawabannya adalah bukan. Di babak ini, Chishiya menganggap jika babak ini adalah babak terakhir. Jaga hati akan terungkap setelah babak ini. Sebab pusat perhatian Chishiya kepada Yaba dan juga Shiga, dia menyadari jika jaga hati mencoba membunuh di antara mereka. Spedo. Saat waktu penebakan dimulai, Chishiya tak mempunyai pilihan lagi selain menuruti firasat hatinya. Chishiya memiliki dua pilihan lagi untuk menebak simbolnya antara waji atau skop. Sebab informasi kedua simbol sebelumnya telah dia dapatkan dari Enji dan juga Shiga yang membohonginya. Tak disangka, ketika waktu penebakan selesai, keluarlah Enji yang tertawa terbahak-bahak. Ternyata dialah yang merupakan Jekati. Enji mengira jika semua orang telah tewas, namun dugaannya pun salah. Chishiya tiba-tiba muncul dan mengatakan jika tebakannya tentang Enji adalah Jekati ternyata benar. Begitupun dengan Banda yang merupakan rekan timnya. Banda di dunia nyata adalah pembunuh yang akan dihukum mati. Dengan begitu, sifat Banda yang kejam pun sudah pasti dianggap wajar. Banda menyadari jika Enji adalah Jekati. Hal ini sebab tak mungkin ada seseorang yang mudah akrab dengannya. Sementara itu, Yaba tak menyangka jika pasangannya telah dihasut oleh seseorang atau Jekati. Yaba juga menyadari jika Enjila yang sering berkomunikasi dengan Shiga. Dengan begitu, orang yang menghasut Shiga atau Jekati ini adalah Enji. Sementara itu, dugaan Chishiya kepada Enji bermula dari Enji yang bertukar informasi dengan Shiga melalui cemilan yang mereka ambil di tiap babak permainan. Dan hal ini hanya Chishiya lah yang menyadarinya. Di saat semua orang sibuk saling menyalahkan, Chishiya mencoba untuk tenang dan selalu mengamati sekitarnya. Memang Chishiya ini benar-benar orang yang jenius dan ber-IQ tinggi. Banda dan Yaba yang sudah sangat emosi, mereka pun memutuskan untuk memotong lidah dari Enji. Dengan begitu, Enji tak akan bisa mengatakan simbolnya dan akan tewas di babak terakhir ini. Pada akhirnya, permainan Jekati pun berakhir. Beralih ke Arisu, setelah kematian dari Tata, Kuina ingin mencari Chishiya dan juga An yang merupakan partnernya. Kuina juga menyadari jika mereka membutuhkan banyak sekutu untuk mengalahkan Raja Skop. Pada akhirnya, hanya tersisa Arisu dan Yuzaki yang menjadi rekan satu tim. Karena lama tak berburu, Yuzaki mengajak Arisu untuk berburu kelinci yang sudah lama tak mereka makan. Terakhir memakan daging kelinci, yaitu ketika Arisu bersama Yuzaki belum ke pantai di season yang pertama. Saat tengah berburu, Arisu menemukan suatu tempat di mana terdapat banyak sekali peserta yang tewas secara mengenaskan. Saat Arisu mendatangi seorang pria yang sekarat, pria itu mengatakan satu kata, yaitu film. Arisu pun langsung masuk ke dalam bus dan menemukan rekaman video lama yang digunakan untuk membuat film pada zaman dahulu. Di rekaman itu diperlihatkan seorang wanita yang mengatakan jika sebelumnya bukanlah kembang api yang terbang ke atas langit. Wanita itu mengingat semuanya sebelum mereka ke dunia ini. Namun belum sempat menjelaskan, Raja Skop langsung membunuhnya. Dan ternyata itulah penyebabnya tewasnya semua peserta di tempat itu. Saat Arisu ingin memutar videonya sekali lagi, muncullah Raja Skop yang menembakinya dari kejauhan. Arisu bersama Yuzaki langsung berlari ke tengah hutan. Arisu pun harus terpisah dengan Yuzaki karena Raja Skop yang terus menembakinya. Arisu pun tiba-tiba dipukul oleh seseorang yang membuatnya tak sadarkan diri. Saat tersadar, ada seorang wanita yang mengenalkan namanya jika dia bernama Heiya. Heiya juga mengatakan jika dia juga sudah mengetahui nama dari Arisu. Arisu pun bertanya bagaimana Heiya bisa mengetahui namanya. Heiya kemudian mengatakan jika rekannya lah yang sudah mengenal Arisu dari lama. Saat Arisu akan menemui rekan dari Heiya, betapa terkejutnya Arisu setelah mengetahui jika rekan Heiya adalah Aguni. Yo, sini. Aguni kemudian bertanya kepada Arisu tentang di mana yang lainnya. Arisu mengatakan jika dia terpisah dengan yang lainnya seperti An dan Chishiya. Sementara itu, Dia juga baru saja terpisah dengan Yuzaki dan berniat mencarinya. Aguni mengatakan jika dia mengetahui cara mengalahkan Raja Scope. Walaupun Raja Scope terlihat kebal dan tak mempan diserang, dia tetaplah manusia biasa seperti mereka. Cara satu-satunya yaitu mengalahkannya, yaitu melawannya hingga dia tewas. Saat pagi harinya, Aguni mengajak Arisu beserta rekannya atau Heiya untuk melawan Raja Scope. Arisu sempat menolak ajakan dari Aguni sebab dia ingin mencari Yuzaki. Namun, karena Aguni sangat memohon kepada Arisu, Arisu pun tak ada pilihan lagi selain membantunya. Di suatu tempat, Yuzaki yang terpisah dengan Arisu, dia pun berniat mencari Arisu ke tengah kota. Di tengah perjalanan, Yuzaki menyempatkan dirinya untuk mampir ke salah satu rumah demi mencari makanan sisa. Yuzaki sangat lapar sekali sebab dia belum makan dari hari kemarin. Tak disangka, Yuzaki bertemu dengan kedua orang asing yang memberikan dirinya sebuah biskuit. Seorang wanita mengatakan jika anak kecil yang bersamanya akan kehabisan visa sebentar lagi. Wanita itu memohon agar Yuzaki membantunya di dalam permainan, sebab Yuzaki terlihat seperti sosok wanita yang kuat dalam menjalani hidup. Saat malam hari, Aguni memulai rencananya untuk menjebak Raja Scope di tengah hutan. Rencana pun berjalan dengan lancar. Namun, Raja Scope benar-benar sangat kuat. Kini, keadaan pun berbanding terbalik. Raja Scope mulai menyerang balik hingga melemparkan granat ke arah Arisu. Arisu yang tak ada pilihan lagi, dia pun langsung melompat ke dalam air. Saat tersadar, Arisu memulai perjalanannya lagi demi mencari Yuzaki. Di tengah perjalanan, Arisu benar-benar merasa tak percaya dengan apa yang dilihatnya saat ini. Seluruh kota dipenuhi dengan tumbuhan liar hanya dalam beberapa hari saja. Jika dipikir dengan logika, peristiwa ini benar-benar tak masuk akal. Di suatu tempat, diperlihatkan Kuina yang berjuang di arena permainan demi memperpanjang visanya dan untuk mencari Chishiya. Sementara itu, An yang sudah berada di daerah dataran tinggi, dia pun merasa terkejut setelah melihat di tempat lain yang hanya berisi pegunungan saja. An pun menganggap jika semua ini benar-benar sangat mustahil. Di lain sisi, ketika Yuzaki akan membantu seorang anak kecil agar bisa memperpanjang visanya, dia pun akhirnya bertemu kembali dengan Arisu yang dia cari-cari. Yuzaki menjelaskan jika dia mengikuti permainan ini untuk menyelamatkan nyawa dari anak kecil yang bersamanya. Arisu pun kemudian memutuskan untuk membantu Yuzaki. Permainan yang akan dimainkan oleh Yuzaki bersama Arisu ini adalah permainan Ratu Scope. Untuk permainannya sendiri, mereka akan dibagi menjadi dua tim. Tim ini terdiri dari tim ratu dan tim penantang. Untuk cara bermainnya, mereka akan bergantian mengejar di tiap babaknya. Bagi tim lawan yang terkena sentuhan dari tim pengejar, maka dia akan menjadi anggota tim pengejar di babak berikutnya. Begitupun sebaliknya. Untuk jumlah babaknya sendiri, yaitu berjumlah 16 babak. Sebelum memulai permainan, tim ratu yang dipimpin oleh Lisa memilih anak kecil yang bersama dengan Yuzaki sebagai ketua di timnya. Tujuan pemilihan ini yaitu untuk pengorbanan siapa yang tewas di akhir pertandingan nanti. Bagi ketua tim, dia tak akan bisa menjadi tim lawan walaupun dia disentuh oleh tim musuh saat babak penyerangan. Ketika semua peserta sudah paham, permainan pun dimulai. Tim ratu akan menjadi tim pertama dalam penyerangan. Lisa atau pemimpin di tim ratu ini berhasil menyentuh beberapa orang dari tim Arisu yang membuat mereka pun menjadi tim dari Lisa. Tak hanya itu, Lisa juga membujuk para peserta agar menjadi rekannya hingga akhir permainan. Dengan begitu, nyawa mereka akan aman. Singkat cerita, permainan pun sudah berada di babak ke-13. Di babak ini, tim Arisu hanya tersisa dia bersama Yuzaki dan juga anak kecil sebelumnya. Sementara itu, peserta yang lainnya telah terhasut oleh Lisa. Di suatu tempat, Lisa mengabarkan kepada anggota timnya agar mendapatkan Arisu dari Yuzaki. Lisa merasa tertarik dengan Arisu saat pertama kali melihatnya. Saat tim dari Lisa menjadi penyerang, mereka pun berniat mencari Arisu. Yuzaki pun tak akan membiarkan hal itu terjadi. Yuzaki melawan Lisa dan mencoba menyadarkan para peserta agar kembali menjadi timnya. Yuzaki mengatakan jika mereka harus memenangkan semua permainan agar bisa kembali ke dunia nyata. Seketika, mereka semua pun mulai kembali sadar. Arisu tak menyangka jika kini Yuzaki mulai berubah pikiran dan mau ikut kembali ke dunia nyata nantinya. Arisu pun teringat kata-kata Kyuma sebelumnya jika untuk menyadarkan seseorang maka pahamilah dia dan jangan memaksanya. Kini hanya tersisa dua babak lagi. Yuzaki telah menyadarkan setengah peserta agar kembali bergabung ke dalam timnya. Dan ketika babak terakhir atau penentuan dimulai, Yuzaki bersama timnya berusaha mendapatkan semua peserta agar kembali ke dalam timnya seperti di awal permainan. Pada akhirnya, tim dari Yuzaki atau Arisu pun memenangkan permainan. Lisa merasa takjub dengan cara Yuzaki membujuk semua orang. Saat Lisa akan mengucapkan salam perpisahan sebelum dia tewas, Arisu pun bertanya apakah mereka bisa kembali ke dunia nyata setelah menyelesaikan semua permainan. Lisa pun menjawab jika mereka akan mengetahuinya jika semua permainan telah berakhir. Beralih ke Chishiya, diperlihatkan Chishiya yang akan bergabung ke dalam permainan Raja Waji. Untuk permainan yang dimainkan Chishiya pasti akan berhubungan dengan kecerdasan atau kejeniusan. Di permainan Raja Waji ini, ternyata Kazuryu yang merupakan pemimpin di permainan itu. Chishiya tak menyangka jika rekan anggota eksekutifnya di pantai sebelumnya ternyata adalah Raja Waji yang menyamar. Kazuryu pun tak memperdulikan ucapan Chishiya. Sifatnya benar-benar dingin dan fokus ke dalam permainan. Aturan dalam permainan ini, para peserta harus memilih jumlah angka yang akan dikalikan dengan 0,8. Jumlah semua angka yang dipilih akan dijumlahkan menjadi 1. Bagi angka peserta yang mendekati dengan jawaban tersebut, maka dialah pemenangnya. Dan untuk yang kalah, poinnya akan dikurangi sebanyak 1. Para peserta yang poinnya mencapai -10, maka dia akan dianggap kalah dan akan mati saat itu juga. Untuk peraturan tambahan, yaitu ketika ada peserta yang tewas, maka ada peraturan baru yang akan ditambahkan ke dalam permainan. Ketika permainan dimulai, semua peserta benar-benar fokus untuk menghitung sebuah angka yang akan mereka pilih nantinya. Berbeda halnya dengan Chishiya yang hanya fokus mengamati para peserta di sekitarnya. Di babak pertama ini, Kazuryu pemenangnya. Poin para peserta yang kalah pun seketika berubah menjadi -1. Di babak kedua, para peserta kembali fokus dalam menghitung untuk menentukan jawaban mereka. Sedangkan Chishiya, dia masih saja santai dan mengamati di sekelilingnya. Lagi dan lagi, Kazuryu yang memenangkan permainan. Chishiya pun merasa takjub dengan kecerdasan Kazuryu. Di babak berikutnya, Chishiya mulai menunjukkan taringnya dan memenangkan babak demi babak di dalam permainan. Singkat cerita, terdapat kedua orang yang poinnya mencapai -10. Kedua orang itu pun langsung dibunuh saat itu juga dengan menggunakan air belerang yang sangat panas sekali. Kini tersisa 3 peserta lagi. Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, apabila ada yang tewas, maka peraturan baru akan ditambahkan. Peraturan baru ini yaitu bagi para peserta yang kalah, poinnya mereka akan langsung dikurangi -2. Saat babak berikutnya dimulai, seorang wanita merasa tak terima setelah mengetahui jika Chishiya berhasil menjawab dengan benar dan membuat dirinya mengalami kekalahan. Chishiya pun mengatakan jika dia telah memprediksi jawaban dari wanita itu. Saat Chishiya menjelaskan caranya menjawab angka yang dipilihnya, wanita itu pun merasa tak percaya dengan kejeniusan yang dimiliki Chishiya. 人がとっさに思い浮かべるときによく使われる数字、いわゆる嘘の誤算八。ここいらが限界。あとはまあ。Pada akhirnya hanya tersisa Kazuryu bersama Chishiya yang berada di dalam permainan. Peraturan baru pun mulai ditambahkan. Untuk peraturan baru ini, yaitu apabila salah satu peserta menjawab 0 dan 100, maka langsung dipastikan jika peserta yang menjawab 100-lah pemenangnya. Chishiya pun juga menyadari jika dia tak akan bisa memenangkan permainan, sebab Kazuryu lebih cerdas darinya. Di tengah permainan, Chishiya menjelaskan masa lalunya yang ternyata dia merupakan seorang dokter. Saat Chishiya merawat seorang pasien yang membutuhkan operasi secepatnya, atasannya pun malah menyuruhnya untuk mengobati pasien lain terlebih dahulu karena pasien itu adalah orang dalam. Mas, de, sore nanda kedo ne. Chotto, ishoku no junban o kaeru. Ja, hayato kuro. Atamahashi da. Kifukin mo tagaku shite oite. 理由は? Chishiya pun tak bisa berbuat apa-apa selain menuruti atasannya. Pada akhirnya, pasien yang membutuhkan operasi pun harus meninggal. Chishiya benar-benar dibuat merasa bersalah karena tak bisa mengambil keputusan yang menjadi jalan hidupnya. Seketika, Kazuryu pun dibuat tak berdaya dengan cerita dari Chishiya. Saat Kazuryu menyamar menjadi peserta permainan sebelumnya, dia telah bertemu beberapa orang yang mencoba menyelamatkannya walaupun nyawa mereka terancam. Dari situ, Kazuryu menyimpulkan jika peserta yang mencoba menyelamatkannya adalah seseorang yang berhasil membeli jalan hidupnya dengan baik. Kazuryu juga teringat Momoka yang bunuh diri sebelumnya. Alasan Momoka melakukan bunuh diri karena dia ingin bisa mengambil keputusan sesuai hatinya. Kalah dalam permainan bukan berarti kalah sepenuhnya. Jika tujuan kalah dalam permainan untuk mengalah, maka dia telah menentukan keputusan hidupnya dengan baik. Dari kisah beberapa orang yang telah ditemui Kazuryu, akhirnya kini Kazuryu pun menemukan jawaban hidupnya. Kazuryu memilih mengalah dalam permainan dan memutuskan agar Chishiya bisa bertahan hidup dan memenangkan permainan. Kazuryu telah berhasil menentukan jalan hidupnya dengan berkorban demi orang lain. Semua ini berkat Chishiya yang berhasil menyadarkannya. Beralih ke permainan Ratu Keriting. Di permainan ini, Kuina berhasil bertemu dengan An yang juga ikut serta di dalam permainan. Kuina dan An saling bekerja sama untuk memenangkan permainan. Kini, permainan demi permainan pun telah dimenangkan oleh para peserta. Dan tersisa dua kartu lagi, yaitu Ratu Hati dan Raja Skop. Beralih ke Arisu. Saat Arisu sedang mencari beberapa senjata, muncullah Chishiya yang menyapanya. Saat Chishiya akan mendatangi Arisu, dia pun tiba-tiba terkena tembakan yang ternyata berasal dari Niragi. Ore wa konna toko de aeru nanta ureshii ze. Niragi berniat membalaskan dendamnya kepada Chishiya dan juga Arisu yang telah melawannya di pantai sebelumnya. Niragi menganggap jika semuanya telah berakhir. Arisu pun mencoba menyadarkan Niragi jika semua bisa diperbaiki dari awal. Dari suatu arah, muncullah Yuzaki yang sedang mencari Arisu karena mendengar suara tembakan. Niragi yang melihat Yuzaki, dia pun berniat menembaknya agar Arisu menderita. Tak disangka, Chishiya malah mengorbankan dirinya dan melindungi Yuzaki saat Niragi melepaskan tembakannya. Arisu tak menyangka jika Chishiya yang dikenalnya sangat dingin dan juga licik, kini malah berkorban demi seseorang. Ternyata, dari permainan sebelumnya, Chishiya juga mencoba menentukan jalan hidupnya yang tak bisa dia tentukan selama ini. Dari berbagai arah, Muncullah beberapa orang yang berlarian karena Raja Skop yang kembali muncul. Arisu bersama Yuzaki pun langsung membawa Chishiya dan juga Niragi agar berada di tempat yang aman. Setelah itu, Arisu bersama Yuzaki pun berniat membuat rencana untuk melawan Raja Skop. Tak disangka, Arisu pun kembali bertemu dengan Kuina dan juga An yang terpisah sebelumnya. Seorang pria mencoba melawan Raja Skop dengan menabraknya menggunakan mobil. Pria itu pun mengira jika Raja Skop telah mati. Namun, tanpa disadari, Raja Skop kembali bangkit dan menembaki semua orang. Saat An dan Kuina tengah terdesak, muncullah Heiya bersama Aguni yang mencoba memancing perhatian. Setelah mereka telah berkumpul menjadi satu, Aguni bertanya tentang rencana apa yang mereka miliki untuk melawan Raja Skop. Kuina pun mengeluarkan bom rakitan yang diberikan oleh Chishiya. Seketika, Aguni pun memiliki ide untuk meledakkan bom itu di dalam apotik. Tujuan dari rencana Aguni ini yaitu untuk membuat ledakan yang lebih besar. Setelah rencana telah disepakati, Arisu akan menjadi bagian yang mengatur di dalam apotik dengan memberikan semprotan berbagai pewangi dan sebagainya yang bisa memancing ledakan. Sedangkan Aguni beserta yang lainnya, mereka akan mencoba melawan Raja Skop untuk memancingnya ke dalam apotik. Rencana pun tak berjalan sesuai keinginan. Raja Skop benar-benar sangat kuat di luar dugaan mereka semua. Bahkan, Raja Skop bisa melawan mereka semua walau seorang diri. Lebih parahnya lagi, Raja Skop berhasil menyerang mereka semua satu persatu hingga mereka tak berdaya. Saat Arisu melihat teman-temannya tengah sekarat, dia pun mencoba memancing Raja Skop agar mengikutinya ke dalam apotik. Raja Skop yang tak sebodoh itu, dia pun menyadari jebakan dari Arisu. Akan tetapi, datanglah Aguni yang langsung mendorong Raja Skop ke dalam apotik. Pada akhirnya, Raja Skop pun berhasil dikalahkan. Saat Arisu mendatangi Yuzaki, dia tak menyangka setelah mengetahui keadaan Yuzaki yang sangat parah. Kini, hanya tersisa Arisu dan Yuzaki lah yang masih bisa bergerak. Sedangkan yang lainnya, mereka semua sudah tak berdaya. Kini hanya tersisa satu permainan lagi. Permainan ini yaitu Ratu Hati. Harapan kembali ke dunia nyata, semua bergantung di tangan Arisu. Untuk pemimpin di kartu hati ini adalah Mira. Mira menjelaskan jika permainan yang dimainkan ini adalah biliar rumput. Di permainan ini, Arisu hanya perlu menyelesaikan 3 babak. Walaupun Arisu mengalami kalah di permainan, dia tetap dianggap menang asalkan tak mengundurkan diri. Seketika, Arisu pun merasa heran dengan peraturan permainan ini. Mira kemudian mengajak Arisu untuk memulai permainannya. Singkat cerita, Arisu telah menyelesaikan 2 babak permainan. Kini tinggal 1 babak lagi agar Arisu bisa menyelesaikan permainan. Namun, Mira yang mulai lelah, dia mengajak Arisu dan Yuzaki untuk meminum teh terlebih dahulu. Arisu kemudian bertanya kepada Mira apakah mereka bisa kembali setelah menyelesaikan semua permainan. Mira pun hanya tertawa dan menyuruh Arisu agar mencoba mengingat semuanya. Mira mengatakan jika Arisu sebenarnya berada di salah satu rumah sakit karena gangguan jiwa. Seketika, Arisu pun mulai teringat semuanya jika Mira adalah dokter terapinya. Arisu perlahan mulai ingat semuanya jika sebelumnya yaitu sahabatnya mengalami kecelakaan di tengah kota. Mira kemudian menjelaskan jika permainan yang dimainkan Arisu hanyalah khayalannya saja. Yuzaki yang menyadari jika Arisu terkena hipnotis dari Mira, dia pun mencoba menyadarkannya. Di kondisi yang mulai tak berdaya ini, Arisu mulai terhasut oleh ucapan Mira yang menghipnotisnya. Mira menyuruh Arisu agar menyerah di dalam permainan, sebab sesuai peraturan awal, jika permainan ini Arisu hanya perlu bertahan hingga akhir permainan. Yuzaki mencoba menyadarkan Arisu dengan melukai tangannya menggunakan benda tajam. Yuzaki terpaksa melakukan ini semua sebab dia menyadari jika hanya cara inilah yang mampu untuk menyadarkan Arisu. Usaha yang dilakukan Yuzaki pun tak sia-sia. Akhirnya, Arisu kembali sadar dan mulai kembali bangkit untuk menyelesaikan permainan. Mira pun sempat terharu dengan perjuangan Yuzaki dalam menyadarkan Arisu. Pada akhirnya, permainan pun berakhir. Walaupun Arisu mengalami kalah selama 2 babak, dia tetap dianggap menang sebab Arisu bisa bertahan hingga akhir. Mira pun mengucapkan selamat kepada Arisu. Mira mengatakan jika sebentar lagi Arisu akan mengetahui kenyataan sebenarnya. Karena Mira mengalami kalah di dalam permainan, dia pun akhirnya harus tewas saat itu juga. Tak lama kemudian, muncullah sebuah pengumuman jika semua permainan telah berakhir. Para peserta yang bertahan hingga akhir permainan, mereka diberikan pilihan untuk kembali ke dunia nyata atau tetap tinggal di dunia permainan. Semua peserta yang tersisa pun memilih untuk kembali ke dunia nyata. Namun, ada kedua orang sebelumnya yaitu Banda dan juga Yaba yang memilih untuk tinggal. Muron, teni suru. Boku mo arigataku teni suru. Setelah semua orang telah memilih pilihannya masing-masing, mereka pun kemudian kembali sadar dan teringat tentang apa yang terjadi sebelumnya. Ternyata, kembang api yang dilihat Cota di tengah kota sebelumnya itu adalah meteorit yang jatuh dari atas langit. Jadi, selama ini mereka semua berada di alam bawah sadar untuk memainkan permainan. Saat mereka semua telah kembali sadar ke dunia nyata, mereka pun tak ingat apapun tentang permainan yang mereka mainkan sebelumnya. Adik dari Arisu mengabarkan jika jantung Arisu sempat tak berdetak selama 1 menit. Dengan kata lain, selama 1 menit ini, Arisu dan yang lainnya sedang memainkan permainan di alam yang lain. Walaupun permainan sebelumnya terasa berhari-hari, ternyata di dunia nyata waktunya hanya 1 menit. Para peserta yang tewas di permainan sebelumnya, mereka juga tewas di dunia nyata. Tak disangka, semua hal yang terjadi di dalam permainan ternyata menjadi kenyataan di dunia nyata. Saat Arisu sudah mulai pulih, dia tak sengaja bertemu dengan Yuzaki. Oh, sumimasen. Dozo. Arisu pun bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Yuzaki pun menjawab entah. Namun, dia juga merasakan jika mereka pernah bertemu. Pada akhirnya, Arisu pun memutuskan untuk mendekati Yuzaki. Di akhir cerita, terlihat beberapa kartu permainan yang terbawa oleh angin. Namun, ada salah satu kartu yang menjadi kartu terakhir. Kartu ini yaitu kartu joker. Kartu joker biasanya dimaksudkan sebagai kartu liar yang tak terduga atau kartu penipu. Besar kemungkinan, jika dunia nyata yang dilihat mereka semua saat ini hanyalah dunia palsu. Namun, untuk kebenarannya kita tunggu saja di updatean season yang ketiga. Demikianlah pembahasan pada seri kali ini. Jika kalian bertanya-tanya apakah akan ada season ketiganya, maka besar kemungkinan jawabannya adalah iya. Bagi saya pribadi, masih banyak berbagai hal yang menjadi tanda tanya di season yang kedua. Apalagi dengan munculnya kartu joker di akhir cerita season yang kedua, besar kemungkinan jika permainan masih berlanjut. Dan untuk dalang di dalam permainan ini juga belum diperlihatkan. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Dan sampai jumpa lagi di konten berikutnya.